Madrid, seorang wanita berusia 85 tahun yang sebelumnya dikatakan sudah meninggal dunia akibat COVID-19 mengejutkan ahli keluarga dan sanak saudaranya apabila ia kembali semula ke rumah jagaan orang tua yang didiaminya, lapor Reuters. Kabar itu sangat tidak disangka, memandangkan seluruh ahli keluarga Rogelia Blanco telah pun difahamkan bahwa wanita itu telah selamat di bumi. Mereka telah diberitahu pihak hospital bahwa wanita itu meninggal dunia akibat COVID-19 pada 13 Januari lalu dan dikebumi pada keesokan harinya, lapor akhbar tempatan Lavos di Indonesia. Disebabkan protokol yang ditetapkan pemerintah, mereka semua tidak boleh menghadiri upacara pengebuman itu. Namun semua salah paham itu terjadi akibat kesilapan pada daftar nama pesakit. Kekecohan tercetus apabila Rogelia yang sudah sehat kembali mengetuk pintu rumah jagaan warga emas di Kobe Utara Spanyol yang juga menjadi tempat istirahat suaminya Ramon Blanco. Ramon dilaporkan sangat terujam melihat istrinya kembali muncul tanpa seberang episode kejutan melampau yang menjejaskan kesehatan dirinya. Dia berkata, sukar untuk saya percaya semua ini, puas saya menangis atas kehilangan istri saya, ujar Ramon yang akhirnya mendapat tahu bahwa rekan sebilik Rogelia yang sebenarnya telah meninggal dunia. Yayasan San Rosendo yang menguruskan rumah jagaan itu menjelaskan, salah paham itu terjadi apabila Rogelia dan seorang lagi residen yang disahkan positif COVID-19 dipindahkan ke pusat perawatan lain pada akhir Desember lalu. Dua wanita itu tinggal sebilik sewaktu menerima rawatan dan salah seorang daripadanya telah menghembuskan nafas terakhir. Namun, kesilapan proses pendaftaran sewaktu pemindahan itu yang menyebabkan pertukaran identiti jelas wakil yayasan itu. Yayasan itu memohon maaf dan kesal atas kesilapan tersebut serta menyifatkan insiden itu suatu yang tidak pernah terjadi. Setelah insiden berkenaan, pihak mahkamah sudah dimaklumkan tentang perkara itu dan pengisytiharan kematian Rogelia diperbetul semula.